Halo, assalamualaikum. Aku dapat kiriman kopi. Nah, kopinya ini Middle Estate Spice Cafe. Merknya Kahvi. Ya, merknya Kahvi. Menurut ownernya ini sudah diekstrak nikotinnya, jadi tinggal kopi murni dan ditambah dengan apa ya, unsur-unsur yang berguna. Jadi ini untuk kesehatan, patient and health, 100% organic herbal, new weight 250 gram ya ini. Kemudian ini adalah kopi warisan tradisional Timur Tengah yang biasa disebut kisir. Biasanya disajikan dalam pesta pernikahan, penyambutan tamu penting, atau dalam acara spesial lainnya. Semua bahan organik ini hanya membuat kahvi begitu istimewa dibandingkan produk sejenisnya. Komposisinya kopi robusta, jahe, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Jadi kalau kebanyakan orang mengoplos beberapa bahan ini, jadinya malah kayak jamu katanya. Tapi ini dikemas dengan baik. Penyajiannya ada, cara penyajian. Kemudian penyimpanan. Kita coba. Aku dengar channel ya. Jadi ini sudah menggunakan zipper. Jadi kalau nggak habis, ini bisa ditutup kembali begitu. Nih. Kalau dia kopinya sih biasa. Tapi kita coba. Kebetulan saya dapat tulisan dari Unico. Nah, di sini ini saya dapat paket masker bisa dicuci. Nah, ini saya dapat termos Uniqlo ya. Termos. Wow, keren. Warnanya Uniqlo. Nah, ini ulir. Ini ternyata ada penahan panasnya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan tetap panas. Terus ini, ada penyaringnya. Ini ada penyaringnya, ya, kelihatan. Ada higroskopiknya. Nah, sekarang kahvi ini akan saya masukkan ke sini. Saya coba. Saya coba. Nggak usah banyak-banyak, saya coba ini kayak apa. Karena saya masih pahit urepe, saya kasih gula. Saya coba tanpa apa-apa. Saya masukkan air sebentar. Saya aduk. Nah, panasnya tidak tembus ke sini. Jadi ini dipegang sangat nyaman. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, memang rasanya sedap banget.
gurih. Gurih. Nah, mungkin ini satu top coba. Oh, ini ada pegangannya. Nih. Bisa enggak tahu ini perlu apa enggak? Tapi mungkin perlu kali ya. Oh, ternyata bisa net begitu. Sehingga kalau dituang, nah ini enak. Jadi ini gunanya untuk filter biar ampasnya nggak ikut keluar. Kalau minum. Enak banget. Ya. Oke. Ini namanya ideal. Jadi kopinya ideal, kafe. Oke. Nah, saya satu top. Oke. Sehingga enggak belum lagi. Nah, jadi ini dua sekaligus. Jadi saya mencoba termosnya. Ini keren. Yang ini kopinya kafe. Oke. Saya coba lagi. Jadi ini ada karetnya. Karetnya untuk menahan sehingga ini yang menyebabkan mungkin tetap panas ya. Oke. Iya, enak banget. Jadi ini recommended ya. Serius, kopinya enak banget. Thanks Uniqlo, termosnya keren, bermanfaat, dan thanks coffee, kopinya enak. Jadi kalau menurut benar-benar ini komposisinya, ini kopi ini menyehatkan, karena komposisinya tadi saya sekali lagi saya baca komposisinya adalah kopi robusta, jahe, cengkeh, wadah cengkehnya, kapulaga dan kayu manis. Jadi recommended beli. Nanti tak kasih hashtag Instagramnya kalau mau kepo. Oke ya, recommended. Assalamualaikum.